Oke, kali ini ada pertanyaan pada editing pada aplikasi Filmora. Di sini teman kita bertanya, kalau saya punya banyak klip dengan tipe warna yang sama, cara cepat untuk grading sekali semua bagaimana ya? Apa harus satu persatu? Oke, kali ini kita akan jawab pertanyaan ini. Untuk pertama kali, untuk color match ya tentunya ini. Di sini kita siapkan dahulu dari videonya. Saya masukkan banyak klip ya, tentunya lebih dari satu. Di sini saya tempatkan seperti ini ya. Untuk color matching semuanya bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Di sini ada 5 klip ya yang saya sudah masukkan. Seperti yang bisa dilihat, ada sepeda, jalan, suasana, dan tentunya ada gambar dari orang juga. Oke, untuk kali ini kita cari dulu, yaitu kita cari ke Google. Di Google kita cari dengan ketikan color palette film. Di pada color palette film ini kita bisa cari dari color yang ingin kita copy atau kita contoh. Di sini saya ingin menggunakan dari color palette yang ini ya. Misalkan yang ini kita akan contoh. Kita save dulu image-nya. Oke, misalnya kita save. Oke, setelah itu kita buka dan kita masukkan ke file project kita. Oke, di sini kita masukkan ya. Caranya drag saja, simpan di sini. Oke, kita masukkan di sini. Kemarin juga ada yang bertanya untuk layernya, apakah ini harus sejajar seperti ini satu layer, apakah boleh di atasnya? Tentunya boleh di atasnya atau beda layer ya. Yang pertama, yang penting di bagian sininya harus tertutup. Nah, di sini kan di gambarnya ini ada di layer pertama muncul sedikit, maka ini harus diperbesar supaya nanti ketika color match tidak tercampur ya. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini bisa kita color match. Kita yang terpenting dalam color matching seluruh klip di sini adalah kita select all semua klip kita. Beda ya kalau yang kemarin kan cuma satu klip. Nah, kalau ini intinya atau terpentingnya adalah select all semua klip yang akan kita matchingkan. Kemudian kita klik kanan dan kita cari color match. Oke. Nah, di sini ini adalah klip yang akan kita color dan ini adalah referensi dari coloring kita. Langsung kita matchkan. Nah, kalau sudah klik OK. Seperti itu. Ini contoh saja ya. Jadi dia ngikut semuanya. Lebih bagus apabila nanti dari klip-klip teman sekalian ini menggunakan S-Log ataupun bahasanya RAW lah. Jadi tidak jomplang seperti ini. Ini kan saya klipnya berbeda-beda ya warnanya. Terutama ini udah di coloring. Jadi kurang bagus. Tapi kurang lebih untuk cara dalam color matching seluruh klip dengan contoh color palette yang kita inginkan seperti ini, itu adalah seperti barusan, yaitu dengan cara select all, kemudian klik kanan dan kita cari color match seperti itu ya, dan kita matchingkan dan klik OK seperti itu. Dan itulah dari jawaban yang tadi ditanyakan oleh teman kita. Oke, thanks for watching, share, like, and comment jika itu bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini. And see you in the next video.